Okay, saya ada satu unpopular opinion tentang cinta. So, the opinion is, bagi saya, opposite of cinta bukan benci, tetapi tak kisah, ataupun dalam bahasa Inggeris, indifference. Okay, maksudnya macam ni, kadang-kadang orang rasa bila kita sayang someone, and then bila kita dah tak sayang someone tu, kita benci dia. Tapi bagi I, benci tu adalah sejenis sayang juga. Maksudnya, dia macam ni, bila kita sayang someone, kita kisah pasal dia. Tapi bila kita benci someone, kita also kisah pasal dia. Sebab dia ada space dalam minda kita. Maksudnya, let's say kita benci ABC. ABC wujud dalam you punya otak. Tapi bila kita tak kisah pasal someone, let's say I tak kisah langsung pasal ABC, ABC tak ada dalam minda saya sebab saya tak kisah pasal dia. Dia nak jadi millionaire ke, dia meninggal ke apa, I tak kisah. I rasa kadang-kadang bila someone tu dia benci someone, I rasa actually dia still kisah pasal orang tu. Sebab kalau you tak kisah, you tak benci pun, you tak kisah langsung apa jadi dengan dia. Kalau you tak sayang someone, you tak kisah pasal dia lebih strong daripada you benci dia. Sebab benci ni you macam kisah pasal dia. Si fulan tu yang you benci tu still ada space dalam your mind lah. Dan you kadang-kadang you buka phone tengok apa dia buat. You, so untuk membenci dia lagi. Ya, macam you benci dia tapi you tengok profile Instagram dia, you tengok tweet dia latest apa, you tengok dia tengah date siapa. So bagi I, benda tu membuang masa dan tenaga lah. So bagi I, kalaulah you memang tak sayang atau tak suka someone, the best response is you tak kisah. Macam you tu memang tak kisah langsung. Dia macam orang tu tak wujud dalam dunia you. Okay, I rasa macam ni lah. Let's say you benci, you tak sayang atau you tak suka someone, dia ada beberapa sebab lah. Kadang-kadang dia buat jahat dekat you, maybe dia bekas kekasih you, so you tak suka dia. Salah satu cara untuk jadi happy adalah you kena tak kisah pasal banyak benda. I kena be careful sikit. Bila I cakap tak kisah pasal banyak benda, bukannya I nak cakap you kena tak kisah pasal semua benda. Tapi dalam hidup you ni, you kena kisah pasal certain benda je. Maksudnya you kisah pasal your family, pasal your career, pasal hubungan you dengan Tuhan, hubungan you dengan orang yang you sayang. Pasal lain, kalau dia tak kacau periuk nasi you tak payah kisah. Apa point yang I nak cakap adalah, let's say bekas kekasih lah, apa case paling common kan, bekas kekasih kita benci ex kita. You benci ex you adalah buang masa. You stalk dia, buang masa. You tweet pasal dia, I benci my ex, buang masa. So the best response is always tak kisah. Macam I don't give a shit. Distraction adalah salah satu cara untuk tak peduli. Maksudnya paling common dalam kes cinta ni, you cari kekasih barulah. Itu adalah kes paling common. Tapi you kena berhati-hati untuk bukan cari rebound. Sebab selalunya dalam kes orang, you break up dengan someone, you cari rebound sebab you nak distraction lah. Bagi I, you just kena ingat cara untuk happy adalah you kena tak kisah tentang banyak perkara. You hanya kisah tentang perkara yang penting dalam hidup you. Kebanyakan orang ingat bila kita tak sayang someone, kita kena benci dia. I nak bagi tahu, jangan benci. It's actually not healthy untuk benci someone. Kalau you tak suka someone, just ignore. Just tak kisah. Sebab kalau you benci, dia akan kacau energy you. Macam, let's say orang yang you benci tu, everyday dia buat kerja, everyday dia bina diri dia, tapi you, instead of bina diri you, you buang masa untuk membenci dia. So, point I lebih kepada, kalau someone buat jahat dekat you, of course ada pengecualian lah. Kalau orang tu, let's say curi duit you tak boleh buat tak kisah lah. You kenalah cari dia balik. Tapi, in general cases, bila orang macam someone yang you tak suka, it's not healthy untuk buang tenaga dan energy you untuk benci dia. You just ignore. Dia buat apa tak kisah.